sampah yang dihasilkan nelayan tidak lagi dibuang ke laut, sebaliknya dibawa pulang ke darat untuk dilupuskan. Inisiatif itu diambil menerusi kempen Selamatkan Laut Kita dengan Terengganu menjadi negeri pertama melancarkannya. Ya, temanya Jangan Tohok Sapoh Laut. Hampir 2,500 kilogram sampah dihasilkan setiap hari terdiri daripada pembungkus makanan, botol dan beg plastik dari bekalan makanan yang dibawa ketika beroperasi di laut. Jika sampah-sampah tidak dikembalikan semula ke darat, nelayan dijangka membuang 940 tan metrik sampah ke laut. Oh, bagi saya, oh, pendapatan gini jadi tak comel apa. Oh, bagi kita orang yang tertegurlah saya sain mana patut saya tengok mana buntut-buntut buk pun saya tegur. Kata tak comel lah jadi tengok. Kadang-kadang injin saya pun takut siapa. Oh, saya tengok ngai bawa-bawa injin. Pak injin saya mati. Rupanya ada cara guni, plastik, plastik banyakkan plastiklah. Patut dengan pukak-pukak orang buang. Memang adalah sampah kita pernah jumpa dah kat laut ni. Banyak. Ha, plastik ke kayu ke apa semua banyaklah.